pernah merasakan jadi orang yang bermasalah dengan kesehatan. Jabu hari ini nasibnya sama. Kesehatan itu akan membaik kalau kita saling memberikan support energi. Salam dan bahagia. Selamat bertemu kembali di channel Jayadi Kasto Kastari. Saya sekarang berada di Padepokan Bagong Sudiarjo di kawasan Kembaran, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini Butet punya acara, yaitu Butet membahagiakan musisi Saung Jabu di kawasan ini. Pertemuan ini bisa berupa kangen-kangenan, bisa berekspresi baik tari, kemudian baca pantomim, puisi, melukis, dan banyak hal. Terserah tamu yang diundang mau melakukan ekspresi apa saja di kawasan ini. Bagaimana aktivitas itu? Berikut atau ikuti video kali ini. Sumangga matur nuwun. Seni itu bukan sekadar keindahan, seni itu sebuah energi. Pertama, sahabat, sejak saya bertumbuh, saling mendorong, saling mensupport. Terus saya pernah merasakan jadi orang yang bermasalah dengan kesehatan. Jabu hari ini nasibnya sama. Kesehatan itu akan membaik kalau kita saling memberikan support energi. Terus kebetulan Jabu sedang di Indonesia. Saya kemarin tidak berhasil membantu Jabu untuk baca puisi di konser dia di Bandung dan Bogor. Ya, ini kesempatan yang diciptakan untuk merayakan Jabu, karena dia ingin saya membaca puisinya Rendra. Ya wes, Rendra dirinya Jabu, inspirasi saya sebagai aktor. Nah,
di luar itu semua, peristiwa ini membuktikan kita bisa bertemu antar generasi, lintas apapun, lintas profesi, lintas usia, lintas iman, lintas disiplin, tapi dengan penuh kehangatan. Kekancan itu ya? Kekancan? Kekancan. Di dalam persaudaraan murni, tulus. Pikir angin jiran atau ini? Eh, mantap dulu. Orang mencakup, orang tak boleh.
demikian kegiatan di Padepokan Bagong Kusudiarjo. Butet merayakan musisi Sawung Jago. Terima kasih Anda telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Salam dan bahagia. Maturun, maturun, maturun.